Macam mana cikgu nak melintas ya? Bahaya melintas dalam keadaan lampu masih lagi berwarna merah. Kita tunggu lampu berwarna hijau, barulah kita melintas. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat dan ceria. Kita teruskan pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kita pada hari ini untuk tema yang keempat, keselamatan, unit ke-12, Selamat di Jalan Raya. Dan kita akan merujuk kepada buku teks muka surat 71 dan 72. Masih ingat tak lagi video-video cikgu yang lepas? Ha, cikgu ada terangkan kepada kamu aspek keselamatan. Ha, yang mana ada 3. Pertama, kamu harus menjaga keselamatan kamu di rumah. Yang kedua, kamu mestilah menjaga keselamatan kamu semasa di sekolah. Dan yang ketiga ini ialah kamu dikendaki menjaga keselamatan kamu semasa berada di jalan raya. Baiklah, apa kata kita lihat terlebih dahulu objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat bertutur dengan sebutan yang betul berdasarkan gambar dan juga frasa. Seterusnya, kamu akan dapat mengenal pasti dan menyatakan seni kata lagu dengan betulnya. Baiklah, apa kata kita rujuk kepada buku teks muka surat 71 sekarang. Jika kamu lihat pada buku teks muka surat 71, kamu akan lihat tajuknya ialah melintas dengan selamatnya. Baik, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ha, sekarang mari kita lihat. Gambar ini menunjukkan di hadapan kawasan sekolah yang mana ada murid-murid yang akan melintas jalan dan semua kenderaan berhenti apabila murid-murid tadi hendak melintas jalan. Ada beberapa perkataan yang ditulis di dalam kotak berwarna kuning, iaitu hentian bas, warden trafik, berbendul, melintas jalan dan juga lintasan belang. Mari kita lihat dengan lebih terperinci apakah makna kelima-lima perkataan ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar ini. Gambar ini ialah gambar hentian bas. Hentian bas. Apakah maksud hentian bas? Hentian bas bermaksud tempat berhenti bas atau teksi. Baik, kelihatan rakan-rakan kita sedang menunggu bas ataupun kenderaan ibu bapa mereka apabila mereka pulang dari sekolah. Baik, ini ialah hentian bas. Seterusnya, mari kita lihat warden trafik. Warden trafik. Warden trafik ialah orang yang mengawal lalu lintas. Nampaknya warden trafik sedang membantu murid-murid melintas jalan dan memastikan keselamatan mereka semasa melintas jalan. Ini pula ialah berbendul. Berbendul. Berbendul ialah bahagian tepi jalan raya yang merupakan kaki lima pembahagi jalan atau bahu jalan yang bertemu dengan jalan raya. Baiklah, ini ialah berbendul. Ha, yang berwarna hitam putih ini yang kita panggil berbendul. Seterusnya, lintasan belang. Lintasan belang. Lintasan belang ialah bahagian jalan yang berjalur-jalur putih atau kuning sebagai isyarat supaya kenderaan berhenti
untuk membolehkan pejalan kaki melintas. Jadi, sekiranya kamu melihat lintasan belang ini berada di hadapan sekolah ataupun di mana-mana tempat, kamu mestilah menggunakan lintasan belang ini untuk melintas bagi memastikan keselamatan kamu di jalan raya. Melintas jalan. Melintas jalan. Melintas jalan bermaksud menyeberang jalan. Lintas ialah kata kerja. Seberang juga ialah kata kerja. Jadi, melintas jalan bermaksud menyeberang jalan. Jadi, kelihatan murid-murid sedang melintas jalan pada lintasan belang yang berwarna hitam dan putih. Kita lihat kotak dialog berwarna kuning di sini. Mari ikut cikgu baca bersama-sama. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di... Jadi kamu lihat di sini tempat kosong dan ada gambar bibir. Ini bermaksud kita mestilah bertutur berdasarkan gambar yang kita lihat. Cikgu akan bimbing kamu selepas ini, ya. Baiklah, sekarang lihat pada kotak yang berwarna merah jambu di bawah ini pula. Mari baca bersama-sama dengan cikgu. Kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana... Baik, kamu lihat sekali lagi gambar bibir. Nampaknya kamu dikendaki melengkapkan dialog ini berdasarkan apa yang kamu lihat pada gambar di atas. Jadi gambarnya di sini. Jadi kita lihat semula gambarnya. Ada hentian bas, ada warden trafik, ada bebendul, ada melintas jalan dan juga lintasan belang. Mari kita lengkapkan dialog tadi berdasarkan perkataan yang kita telah pelajari sebentar tadi. Baiklah, untuk kotak dialog ini, kita akan baca sekali lagi. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di... Di mana? Di lintasan belang yang telah disediakan. Jadi, cikgu telah pun berikan jawapannya bagi melengkapkan dialog pada gambar bibir ini. Jadi, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di lintasan belang yang telah disediakan. Jadi, apabila ada kawasan melintas jalan di hadapan sekolah kita, gunakanlah lintasan belang itu untuk keselamatan kita semua. Seterusnya, kotak dialog yang sebelah bawah. Kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana... kerana apa? Kerana warden trafik akan menjaga keselamatan kita semasa melintas jalan. Jadi, kita akan lebih selamat melintas di lintasan belang kerana ada siapa? Ya, ada warden trafik yang akan menjaga keselamatan kita semasa melintas jalan. Baik, tahniah murid-murid. Dan apa kata kita nak menyanyi lepas ini merujuk kepada buku teks muka surat 72. Jangan ke mana-mana. Lampu berisyarat ada tiga warna. Lampu berisyarat ada tiga warna, merah, kuning, hijau, itulah warnanya. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak, itulah gunanya.
Wah, pandainya kamu menyanyi. Tahniah sekali lagi. Ha, nampaknya kita telah pun menyanyi lagu Lampu Isyarat berdasarkan seni katanya. Ha, mari kita lihat seni kata yang kita telah nyanyikan tadi. Lampu berisyarat ada tiga warna. Merah, kuning, hijau. Itulah warnanya. Merah berhenti. Kuning bersedia, hijau bergerak, itulah gunanya. Baik, berdasarkan kepada seni kata lagu Lampu Isyarat tadi, mari kita lihat apakah maksud. Ha, bagi lampu isyarat berwarna merah, ha, mesti kamu dah tahu dah. Lampu isyarat berwarna merah, tandanya semua kenderaan mestilah berhenti. Jadi, lampu berwarna merah berhenti di mana semua kenderaan berhenti apabila lampu isyarat berwarna merah. Kemudian kita lihat lampu kuning. Ha, apakah maksud lampu kuning? Lampu kuning bermaksud bersedia untuk berhenti. Di mana semua kenderaan bersedia untuk berhenti. Bersedia untuk berhenti bukan memecut untuk meneruskan perjalanan, ya. Dan lampu isyarat yang ketiga iaitu warna hijau, di mana kenderaan dah boleh bergerak. Jadi semua kenderaan akan bergerak setelah lampu hijau bernyala. Baiklah, tahniah. Mudah saja untuk kita memahami seni kata lagu Lampu Isyarat tadi. Nampaknya kita telah pun berada di hujung pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang telah pun menekan butang subscribe dan juga loceng. Ha, dan kamu akan mendapat notifikasi video-video baru cikgu. Terima kasih juga atas sokongan kamu kepada cikgu selama ini. Sampai kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Selamat belajar!